Apakah syarat sholat Jumat itu harus dihadiri minimal oleh 40 orang penduduk sekitar? Ketahuilah saudaraku, tidak ada satupun hadis yang sahih yang menyebutkan tentang syarat harus berapa jumlah imam, apa makmum. Memang ada 15 pendapat dalam masalah ini, Pak. Kalau di negeri kita terkenalnya harus 40 orang. Berdasarkan hadis bahwa Mus'ab bin Umair pernah melaksanakan Jumat pertama di kota Madinah waktu Rasulullah belum hijrah, yang pertama kali ke Madinah siapa? Mus'ab bin Umair sebagai da'i waktu itu. Lalu dianjurkan sholat Jumat, maka Mus'ab bin Umair sholat Jumat dan pada waktu itu jumlahnya 40. Tapi kata Imam Syaukani apa? Ini kebetulan 40, bukan disengaja. Sedangkan sesuatu yang terjadi kebetulan tidak bisa dijadikan hujah sama sekali. Maka dari itu banyak ulama merajihkan bahwa jumlah sholat Jumat sama dengan jumlah sholat berjamaah, tidak ada bedanya. Iya. Maka dari itu Bapak sekalian, pensyaratan harus 40 orang atau 12 orang atau sekian orang, itu semua tidak ada dalilnya sama sekali. Wallahu a'lam. Ya Ustaz, di dalam sholat Jumat antara orang yang berkhutbah dan imam sholat itu orangnya berbeda. Bagaimana dengan tentang seperti ini? Saya belum dapat dalilnya, Pak. Dari Rasulullah dan para sahabatnya, khutib dan imamnya beda. Yang saya dapatkan dari Rasulullah, beliau yang khutbah, beliau yang jadi imam. Di zaman sahabat juga begitu, zaman tabi'in juga begitu, di zaman tabi'ut tabi'in juga begitu, di zaman madhab yang empat pun juga sama begitu. Itu baru muncul di zaman sekarang, Pak. Gara-gara khutibnya enggak bisa baca Quran. Gara-gara khatibnya itu baca Qurannya peletak-peletuk, Pak. Kenapa? Karena di zaman sekarang masjid-masjid itu pengennya setiap Jumat khatibnya beda-beda, Pak. Akhirnya apa? Yang penting punya titel DRS, insinyur. Walaupun cuma latar belakang duniawi, yang penting kamu khutbah dah. Walaupun gak bisa baca Quran, baca Qurannya peletak-peletuk. Akhirnya apa? Akhirnya ya udah, khatibnya beda, imamnya beda. Itu baru ada di zaman sekarang. Kalau di zaman dulu yang jadi khatib ulama. Yang boleh jadi khatib Jumat gak boleh sembarangan. Hanya orang-orang yang diberikan oleh Allah kekuatan ilmu. Iya. Di zaman dahulu imam merangkap juga khatib. Nah, itu yang benar, yang akhlak Islam yang sesuai dengan perbuatan Rasulullah dan para sahabatnya. Makanya jangan sembarangan milih khatib Jumat itu, Pak. Yang disayangkan di zaman sekarang ini ya begitu. Ya. Semua orang boleh khatib Jumat. Semua orang boleh jadi khutbah. Ya, walaupun dia tidak punya background ilmu agama. Walaupun dia bahkan tidak bisa bahasa Arab, bahkan juga tidak bisa baca Quran. Kalau baca Quran cuma terjemahannya doang. Kalau baca bahasa Arabnya ancur-ancuran. Allahu musta'an. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di masjid kami
hampir setiap sholat Jumat itu berisik dengan suara anak-anak, dan itu sudah berlangsung lama. Bolehkah pihak DKM menugaskan beberapa orang untuk menjaga anak kecil dari orang dewasanya, guna menertibkan anak-anak yang membuat keributan ketika khotib sedang berkhutbah? Iya. Pertama, Pak, sudah kita sebutkan bahwa anak-anak tidak wajib Jumatan. Maka kalau ternyata kehadiran anak-anak malah menimbulkan mudarat yang lebih besar karena mengganggu, enggak masalah pihak DKM melarang anak-anak untuk datang. Kalau memang dikhawatirkan akan mengganggu, Pak. Tapi yang lebih bagus, anak-anak ini dibimbing. Anak-anak dibimbing, ya, diberitahu pertama, ya, mereka dikumpulkan dulu tuh sebelum ini khutbah Jumat tuh, ya. Dikasih tahu anak-anak, Nabi melarang ribut di masjid. Rasulullah bersabda dalam riwayat Muslim, "Wa iyyakum wa haisyatil aswaq fil masajid." Jauhi oleh kalian suara-suara gaduh seperti di pasar, di masjid. Dilarang oleh Nabi. Maka yang kedua, kita anjurkan orang tuanya untuk mendidik anaknya. Terkadang, Pak, maaf ya, ada orang tua ingin mendidik anaknya supaya cinta masjid, tapi pas di masjid dibiarin ribut. Saya katakan itu bukan pendidikan, loh, Pak. Mendidik itu antum didik supaya anak tahu apa adab-adab masjid dan menghormati masjid juga, bukan sebatas mencintai masjid. Karena masjid punya hak tidak? Punya hak. Punya adab tidak? Punya adab. Di antara yang dilarang oleh Nabi di masjid apa? Ribut, berisik di masjid dilarang oleh Nabi SAW. Bahkan di zaman Umar ada dua orang ngobrol kenceng-kenceng, maka Umar mengambil kerikil dilempar sama Umar. Terkejut mereka melihat ke Umar. Apa kata Umar? Dari mana kalian berasal? Kami dari Taif, hai Umar. Kata Umar, kalau kalian penduduk kota Madinah, aku pukul kalian. Apa kalian tidak tahu Rasulullah SAW melarang untuk mengangkat suara di masjid? Dilarang oleh Nabi SAW. Iya. Maka dari itulah saudaraku, antum-antum yang ingin bawa anak ke rumah, didik dulu anak antum tentang adab apa? Masjid. Bahwa masjid itu bukan tempat ribut. Dan Rasulullah melarang ribut di masjid, dilarang oleh Rasulullah SAW. Ya, Allahu a'lam. Ya Ustaz, mana yang lebih utama ketika sambil menunggu khatib naik mimbar, antara membaca Al-Quran, zikir, atau sholat intidor? Tentu, Pak, sebaik-baik amal adalah sholat. Rasulullah SAW sabda apa? Wa'lamu anna khaira a'malikum as-sholah. Ketahuilah, sebaik-baiknya amal kalian itu sholat. Tuh, lihat. Rasulullah mengatakan, sebaik-baiknya amal kamu apa? Sholat. Berarti kalau antum bertanya ke saya, mana yang lebih utama menunggu imam datang itu, dengan sholat atau zikir atau baca Quran? Saya katakan sholat. Yang terlebih ada anjurannya dari Nabi tadi. Lalu ia sholat sesuai yang dituliskan untuknya. Masya Allah. Maka kalau kita sibukkan dengan sholat lagi dua rakaat, sholat lagi, sholat lagi, sholat lagi, masya Allah. Ya, bagus sekali, Pak. Ada seorang sahabat, dikatakan oleh Rasulullah kepada sahabat ini, sal, mintalah. Apa kata sahabat ini? As'alu murafaqataka fil jannah. Aku minta ya Rasulullah supaya bisa menemanimu di surga. Apa kata Rasulullah? Awa ghairu dzalik. Apa tidak ada yang lain? Maksudnya sudah itu aja? Tidak ada yang lain? Huwadzak, itu saja ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Bantu aku atas dirimu untuk banyak-banyak sujud. Maksudnya banyak sholat. Makanya, Pak,
bagus sekali kita memperbanyak sholat itu lebih utama ya khalislah. Allahu a'lam.